hari Isnin merupakan hari yang sangat best. Kena sangat-sangat, kita kena sangat-sangat excited, dan kita mesti yakin bahawa bila kita cakap, bila kita minta yang baik, insyaAllah akan datang yang baik-baik. Jadi apa yang orang berjaya buat, dia akan mulakan sesuatu satu hari, dia akan mulakan hari, dia akan mulakan minggu, dia akan mulakan bulan, dia akan mulakan tahun dengan yang best-best. Sebab tu kalau you tengok orang berjaya ni, dia macam sentiasa energetik, sentiasa positif, sentiasa berkadaan bertenaga. Sebab kenapa? Dia mulakan dengan yang best-best. Tapi semua ini bermula dari siapa? Kalau kita nak berjaya, kita kena mula dulu. Sebab kenapa? Kalau kita tak mula, kalau kita pun sama, benda tu tak akan boleh, tak boleh berlaku. Dan dia, kita kena start daripada sekarang. Kita tak nak selama-lamanya ikut keadaan mandi blues sehingga dia tidak memberi kita tidak memberi kita improvement, tidak memberi kita perubahan dalam diri, dalam kehidupan, dalam keluarga, dalam apa jua yang kita buat. Semua orang boleh berjaya, yang membezakan adalah tindakan kita, cara fikir kita.